Assalamualaikum, Kes. Hari ini mau masak lamkuak, daging, dada ayam, tahu, sama jagung. Dimasak semur. Assalamualaikum, Kes. Hari ini saya mau masak menu lamkuak, dimasak ayam file sama tahu sama jagung, dimasak semur. Pertama dipotong-potong dulu. Potong-potong dulu lampanya. Lalu dimasak. Dipotong kecil-kecil. Jangan terlalu besar. Ya, ini kan empuk nanti kalau sebentar dimasak langsung empuk. Yang agak lama itu dagingnya ikan file, daging ayam file. Beginilah setiap hari masak buat orang tua, harus empuk. Hilangkan serat ototnya ini, otot ayam dada itu biar enggak keras, ototnya dibuang. Lalu dipotong, enggak usah kecilan, agak gede-gedean dikit. Gini motongnya. Terus dikasih bumbu. Ayamnya dibumbuin. Lada. Kasih sedikit gula, tepung maizena, sedikit minyak, lalu kecap asin. Aduk-aduk gini, dibiarkan dulu selama 5 menit lah. Selama 5 menit. Lalu rebus. Rebus tahunya. Rebus tahunya dulu. Rebus tahunya dulu. Masukin. Masak.
tembakan guys. Tumis. Tumis bawang putih. Tumis bawang putihnya. Bawang putihnya, lalu masukin ayamnya, masukin dagingnya. Lalu kasih bumbunya. Tahunya disaring. Tahunya disaring masukin sini. Lalu masukin langkuanya. Enak, sebentar lagi matang. Tutup dulu. Soalnya kalau langkua cepet matangnya, cepet kalau langkua.
kasih santan sedikit aja buat pemanis. Nggak perlu banyak-banyak santannya. Buat pemanis aja. Sudah mateng guys, bagus kan? Ini resep Kasmini Deso masak ayam file labu jagung ala resep Kasmini Wong Deso. Jangan lupa like, comment, subscribe sahabatku semua. Assalamualaikum.